Hai, selamat datang di editing tutorial My Taxilo. Dalam video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang WhatsApp versi dark mode ya guys. Oke guys, langsung aja kita lanjut masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke guys, di video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas gimana sih caranya untuk mengaktifkan fitur dark mode di WhatsApp tentunya tanpa melakukan routing dan tanpa menggunakan WhatsApp versi modifikasi. Perlu diketahui dulu, untuk menikmati fitur dark mode di WhatsApp kalian harus tergabung dalam program beta. Tapi kalau kalian lihat di sini di Play Store, untuk program beta ini sudah penuh. Nah, gimana caranya untuk mengakali kita bisa mencoba WhatsApp versi dark mode? Caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal masuk ke Google Chrome kalian, kemudian kalian cari WhatsApp beta di sini. Kalian search WhatsApp beta. Oke, kemudian kalian cari aja WhatsApp beta, dan kalau udah ketemu, cari yang dari website APK Mirror. Ini resmi ya, kayaknya ini aman, jadi bukan WhatsApp versi modifikasi. Oke guys, ini dia aplikasi WhatsApp-nya. Jadi kalian bisa cari WhatsApp beta dari websitenya APK Mirror. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa lihat di sini di APK Mirror ini ada, dia menyediakan aplikasi WhatsApp versi beta yang tentunya APK, jadi kalian install sendiri. Ini kalian bisa pilih yang paling atas, kalian klik download di sini. Kemudian akan ditampilkan halaman seperti ini. Kalian tinggal see available app APKS ini. Kemudian kalian klik di sebelah sini di varian ini ya. Kalian klik di sini. Nice. Setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah lagi, dan ini kita udah masuk di halaman downloadnya ya guys. Kemudian kalian silahkan langsung download APK-nya. Kemudian langsung aja kalian bisa download APK-nya di sini. Kalau misalkan kalian tanya aman nggak sih bang dalam install WhatsApp versi beta seperti ini, sejauh ini yang aku lakukan di beberapa WhatsAppku itu aman. Aku nggak nemuin kendala dan nggak nemuin apa-apa karena ini aku nggak install ulang WhatsApp-nya. Aku nggak hapus WhatsApp yang lama. Jadi aplikasi WhatsApp yang baru ini dia menimpa aplikasi WhatsApp kita yang lama. Ini langsung aja kita install. Jadi kita klik di sini. Nah, kemudian kalian langsung install. Di sini kan tertulis apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi yang sudah ada. Data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Jadi sifat dari WhatsApp beta ini adalah mengupdate WhatsApp kalian supaya mempunyai fitur beta. Kita klik install aja di sini. Untuk menginstalnya butuh beberapa waktu, jadi kalian silahkan tunggu ya. Aplikasi sudah terinstall. Ya, sudah terinstall gini ya guys. Kita langsung aja buka aplikasi WhatsApp. Dan ini dia aplikasi WhatsApp-nya untuk tampilan awalnya seperti ini ya guys. Jadi tampilan awalnya putih. Nah, kalau kalian pengen mengaktifkan fitur dark mode atau fitur gelap dari WhatsApp, kalian bisa masuk ke sini titik tiga, kemudian pilih setelan. Di sini kalian bisa masuk ke yang namanya chat, tema, wallpaper, riwayat. Nah, ini. Di sini akan ada tulisan tema, dan di sini kalian bisa pilih ada default system, terang atau gelap. Nah, kalau di sini kita pilih gelap aja, langsung kita klik OK. Oke guys, langsung WhatsApp kalian menjadi dark mode atau menjadi gelap ya guys. So ini simple banget dan bisa kalian coba tuh, WhatsApp-nya jadi gelap seperti ini ya. Oh ya guys, kalau kalian nggak bisa mengakses lewat websitenya APK Mirror, nanti kemungkinan aku akan sertakan link downloadnya di kolom deskripsi di bawah ya guys. Jadi bisa dicek di sana aja. Enaknya apa? Enaknya kita nggak harus menginstall aplikasi WhatsApp kita yang lama, dan kita nggak harus mencadangkan chat. Jadi langsung aja kita bisa update langsung ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam membuat tampilan WhatsApp kalian menjadi dark mode. So, semoga sukses. Terima kasih sudah nonton. Thanks for watching and goodbye.